Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Dinasihati dengan cara yang pelan, yang halus Sesuai dengan dalil, kalau seandainya belum mampu Pakai cadar, ya paling minim dia pakai masker lah Ketika lewat Di hadapan ikhwah, berarti nggak memalukan Dan juga tidak malu gitu ya, pakai masker Nanti kalau udah sampai di ruangan dibuka nggak masalah, kalau keluar pakai masker lagi Itu hanya solusi aja Dalam artian tertutup wajahnya Lama-kelamaan dinasihati Dengan berjalannya waktu, insya Allah Nah, barakallahu menutup wajah itu bukan karena corona tapi karena syariat dan juga kewajiban sehingga ya semoga nanti kedepannya ter terdorong untuk mengamalkan kewajiban tersebut. Nah, barakallahu fiikum walaupun tidak pakai masker tapi pakai cadar. Ini sekedar solusi yang terbaik untuk saat ini. Biasanya kalau orang malu pakai cadar, pakai masker itu nggak malu. Karena zaman corona ini aneh banget orang-orang yang semula nggak pernah pakai penutup muka atau menyepelekan orang yang bercadar akhirnya mereka bercadar pakai masker Allah musta'an barakallahu fiqh Rasulullah nyebarik fiqh